Okey, hari ini kita nak tengok ladang vanila ladang. Belakang saya sana ialah ladang vanila semelur. Jangan lupa subscribe. Guys. Dan ni untuk akar tu pergi masuk ke dalam tu nanti. Vanilla Oreo. Apa tu? Aiskrim ah. Ada orang datang. Alamak, ada orang datang. Kau kena tutup. Mana Cik Fazli? Ini Oreo Itu ni kopi ais vanila. Rasa sudu aku nak beli aku nak pergi sana. Jom. Janganlah tegur dah tu lah. Subscribe dapat 5% Jadi kita subscribe terus. Ni kopi oh vanila ais out stock ni bro. Tak, kenapa yang out stock tu kau tengok? Oh, tadi yang berapa tu? Macam perempuan tu minum air apa? Yang ada air tu, ais krim kopi ada. Oh ni. Okey. Kan? Ha. RM10. Boleh bawa bungkus. RM10 je. Sempat ke? Sebab sikit. Ini adalah Planifolia Andrew. Species Planifolia Andrew. Kita ada beratus spesies vanila di dunia ni, tetapi yang bernilai komersial ada 3. Satunya Planifolia Andrew, keduanya Black Tahiti, ketiga Pompona. Ketiga ni berasal daripada benua Amerika sana. Dan yang kita tanam ni Planifolia Andrew asalnya daripada Mexico. So sama spesies dengan Madagascar yang ditanam di Madagascar, yang mana Madagascar adalah pengeluar utama vanila dunia. Kedua Indonesia, Papua New Guinea dan banyak lagi negara-negara yang menanam vanila. Sesuai ditanam di Malaysia sebab cuaca lebih kurang dengan Mexico semua lebih kurang. Kita dekat garisan katulistiwa tu, yeah. Sesuai
So kita tanam ni, ramai yang tanya kenapa kita tanam. Sebab yang pertama sekali ialah vanila tidak memerlukan kawasan yang luas untuk tanam. Dalam satu hektar kita boleh tanam 1900 pokok. Dan hasilnya agak lumayan. Dan juga permintaan dunia yang tidak pernah turun. Dunia menghasilkan 97 perisa vanila sintetik. 3% saja kita mampu menghasilkan vanila asli. Jadi pasaran yang sangat terbentang luas lagi di peringkat dunia. Waktu saya memilih tanaman vanila. Dan pada ketika itu tidak ada lagi yang tanam vanila kat Malaysia ni. Jadi kita dah tanam, hasilnya berjaya kita keluarkan. Kita mendapat permintaan daripada dalam dan luar negara. Dan akhirnya saya besarkan lagi tanaman. Selepas ramai yang datang melawat kebun, akhirnya saya terfikir lebih baik saya buat apa ni, kafe ataupun kedai yang menghasilkan produk-produk berasaskan vanila di dalam kebun. Apa yang produk yang kita nak buat, yang perlu, yang mendapat tarikan orang ramai? Aiskrim lah, berkaitan dengan vanila, aiskrim lah. So aiskrim bila kita jual, saya akan menarik golongan pelbagai peringkat umur lah. Terutama sekali budak-budak, budak-budak mesti datang dengan mamak kan. Jadi semua peringkat umur. Jadi apa yang kita jual kat sini adalah aiskrim perisa vanila asli. Jadi yang ada topping gula kabung, itu kita punya signature, Oreo, salted caramel dan banyak lagi lah. Selain daripada itu, kita ada juga jual waffle, pizza, vanila, dia punya steam dia. Kemudian kita ada kopi O vanila set dengan ubi kayu. Kopi O vanila kampung style set dengan ubi kayu. Itu pun antara produk yang menjadi kebanggaan kita, yang banyak terjual di sini. Dan selain daripada itu, kita ada jual juga vanilla beans yang original. So siapa yang nak try buat kek ke rumah ke, buat aiskrim rumah, boleh beli dengan kita. Dua beans kita jual ke kaunter sana. Dua beans RM25, 50 gram RM150. So kalau 50 gram tu ada lebih kurang 12 ke 14 beans kat dalam dia. So ini adalah vanilla asli, berbeza dengan vanilla yang ada di luar sana. So boleh cuba, boleh try vanilla asli daripada Malaysia. Dan kita juga telah menghimpunkan 360 penanam vanila seluruh Malaysia untuk bernaung di bawah Vanila Temerloh. Dan mereka akan menjual hasil balik kepada kita untuk kita jual pula kepada pembeli-pembeli di luar sana. So alhamdulillah, support daripada tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja daripada bangsa Melayu tetapi daripada semua warga Malaysia, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support produk kami. Produk sudah tentu dia produk Muslim dan sudah tentu kami percaya yang kami perlu menitik beratkan kebersihan dan juga halal produk lah. So terus kami menyokong kami. Selepas ini kami akan bawakan kepada anda sentiasa bawakan sesuatu yang baru. Kami akan bina galeri, galeri interaktif yang boleh menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan info-info berkaitan vanila di sini dan juga di Malaysia. Sejarah pasal vanila, sejarah pasal saya punya tanaman dan juga nursery kita di sini. InsyaAllah sedikit masa lagi kita dalam proses tambah baik akan dibuka kepada orang ramai, InsyaAllah dalam masa berdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang ni 10 gram tadi. Kalau nak dapat kilo, batang dah tentu dapat kilo. 300 batang. 300 batang. 300 contoh 10. Boleh.
lagi sibuk bergambar. Saya rasa singgah hati.